Farel Prayoga tampil mengesankan dalam konser terbaru di Indosiar, Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023 tadi malam. Farel Prayoga yang membawakan lagu Maafkan Aku dengan penuh penghayatan, sampai membuat semua komentator, Soimah, Lesti menangis. Tampil mengenakan setelan kaos dibalut dengan jas, Farel Prayoga langsung dihampiri Soimah, Lesti, Nasar dan Ivan Gunawan usai melantunkan lagu tersebut. Bukannya memberikan komentar, Soimah yang menghampiri Farel Prayoga sambil meneteskan air mata malahan mengungkap kerinduannya kepada seseorang yang pernah tersakiti yang sudah lama meninggal dunia yang belum sempat meminta maaf. Saya sudah beberapa hari ini kangen banget sama almarhum seseorang yang pernah aku sakiti, tapi saya tahan-tahan. Kemarin, Ivan dapat kejutan ayah sama ibunya datang. Sebenarnya saya iri, tapi saya bawa bercanda karena saya enggak mau menangis. Tapi malam ini kamu mampu membuat saya menangis Farel, saya tidak akan komentar lagi untuk penampilan kamu, tutur Lesti Kejora dan Soimah. Bagi Soimah dan Lesti Kejora ada satu hal yang membuat dirinya sangat rindu dengan orang yang tersakiti dan menyakiti. Saya kangen pengin dimarahin sama ibu. Karena berkat kerasnya ibu yang menjadikan saya seperti ini. Saya sedih ibu tidak bisa merasakan kesuksesan saya, karena beliau meninggal sebelum saya sukses, sambung Soimah. Ivan Gunawan yang ada di samping Soimah berusaha menenangkan sahabatnya tersebut. Aku ngerti perasaannya Soimah, karena aku pun merasakan kangen banget. Aku aja yang orang tua masih ada sempat kangen banget, apalagi Soimah yang sudah tiada, pasti rasanya kangen banget, ujar Ivan Gunawan sembari memberikan Farel Prayoga dua jempol. Soimah yang mulai bisa mengontrol tangisannya pun kemudian mendoakan orang tua Farel Prayoga. Saya doakan semoga orang tuamu panjang umur dan bisa menyaksikan kamu sukses. Semoga orang tuamu juga bisa merasakan hasil jerih payahmu. Karena saya merasakan belum bisa memberikan hasil jerih payah saya pada ayah dan ibu saya. Yuk simak lagi berita selanjutnya. Beberapa hari ini Farel Prayoga lagi-lagi membuat viral jagat maya dengan mengumandangkan azan dan diunggah di beberapa media. Tampak dalam video Farel Prayoga saat sedang mengumandangkan azan ini ada sebuah video viral yang memperlihatkan Farel Prayoga yang tengah mengumandangkan azan di tempat lokasi saat sedang konser. Saat melantunkan azan, tak disangka kalau suara dari Farel Prayoga itu begitu merdu hingga membuat geger media maya dengan menyertakan hashtag dengernya menjadi haru disertai rasa kagum, love you Farel Prayoga sayang. @yuyun98. Dalam video viral tersebut, terlihat Farel Prayoga itu tengah digendong oleh seorang lelaki paruh baya ketika mengumandangkan azan di lokasi konser. Tidak hanya membuat haru saja, banyak pula warganet yang kemudian menyerbu dan berkomentar. Diduga hendak memuji momen langka Farel Prayoga yang sedang azan di lokasi konser tersebut dan sekaligus mengabadikan momen Farel Prayoga tersebut. Dilansir dari kanal YouTube Ayatuna Ambassador, Farel Prayoga terus melantunkan azan hingga tuntas. Ia mengumandangkan azan sembari dikelilingi oleh para penonton yang memperhatikan keindahan dari suaranya itu. Banyak warganet yang ikut terbawa suasana haru usai menonton video viral itu hingga mendoakan agar kelak Farel Prayoga tersebut dapat tumbuh menjadi seorang pemimpin. Masih berkaitan dengan video viral Farel Prayoga, menurut Ustaz Muhammad Ajib, azan yang dikumandangkan sah jika telah memenuhi syarat tertentu. Tidak sah kalau anak kecil yang belum mumayyiz.
Jadi syarat azan itu kalaupun mau anak kecil, syaratnya dia harus mumayyiz, ungkapnya, dikutip Hobbs ID melalui kanal YouTube Rumah Fikih pada Selasa, tanggal 10 Januari tahun 2023. Mumayyiz yaitu sudah bisa membedakan ini baik ini buruk, dia tahu lafaz azan dan seterusnya. Kalau Farel Prayoga itu mumayyiz, dia bisa melafazkan azan dengan benar, maka azannya kita anggap sebagai azan yang sah, sambungnya. Selain itu, Ustaz Muhammad Ajib juga menuturkan syarat sah azan lainnya, diantaranya harus seorang muslim. Orang yang mengumandangkan azan pun haruslah seorang laki-laki yang sudah mumayyiz, meskipun anak kecil.